Hari Pahlawan, gelar karya dan on the melukis langsung dalam rangka Hari Pahlawan. Oke, ini di seluruh pelataran Pendopo Kabupaten Mojokerto ya? Iya. Oke, ya. Selamat pagi. Ini dengan Bung Parman. Gimana kabarnya Bung Parman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat. Sedang melukis on the spot di Pendopo Kabupaten Mojokerto dalam rangka Hari Pahlawan, menyambut 10 November 2016. Nah, ini Pak siapa? Muslihin. Pak Muslihin. Pelukis abstrak legendaris. Ini namanya Awi ini. Nah, ini istrinya yang cantik. Halo. Iya kabarnya? Baik. Keren ya. Seorang sahabat pelukis dan juga seorang fotografer. Ini sahabat semua di sini, dulu-dulu semua. Ini kalau nggak salah namanya Mpu Haris ini. Sampurasun, Bu. Sampes. Piye kabare? Baik-baik selalu sehat. Alhamdulillah, tambah keren ini. Ini temanya pasar ya, Mpu ya. Pasar itu pahlawan kesasar. Wah, pahlawan kesasar. Ini pelukis. Ini peluk sambil dikis ya. Pelukis Jawa Timur, ini Pak Irwanto sama Mbak Nining. Mbak Nining lukisannya mana? Sudah jadi. Enggak kan udah sempat di sini? Oh, baru datang juga. Oh iya. Ini punya Pak Irwanto udah di udah laku. Beli ya. Orang udah laku ya? Belum gambar udah laku ya, Mbak ya? Udah laku. Yes. Ini kelompok pelukis paling brutal ini. Wah. Ini saudara kembarnya yang itu, Ernowo. Ini kembar banget. Salaman sih. Mas Ernowo, dipesan di telepon sama Iqro. Pak Amor, dikira aku. Aku punya tagger ya, lu. Bukan saya. Ini Yusa Ependi. Yusa Ependi ini dari Mojosari. Wah, ini juga Mojosari ya? Ngoro. Ngoro? Kata lupa. Oh iya sih. Ya, biasa biar ada jawaban. Wah, ini murid baru rupanya ini dari Pacet ini. Merah-merah ini. Warna catnya merah kelihatan. Itu Eko Prawiro Sopi'i. Panggilannya Bek Kiri. Nama Facebooknya Eko Bek Kiri. Ya, kalau mau minta di-add, pokoknya yang masih bujang-bujang, cewek-cewek cantik, yang belum nikah ya, silakan add ini Eko Bek Kiri. Nah. Hati-hati kok, konjomu kok. Selamat pagi, Kang. Ini para pelukis dari Jombang ya? Iya. Ini jenengan sinten? Oh, ini tadi itu ya. Lupa aku. Ini sama Mas Yusron. Ini kalau mau di-add di Facebook-nya Yusron Art. Nah. Tapi ini udah punya istri dua ini. Belum. Wah, ini kita bambu kuning ya. Bambu runcing, bambu kuning menggambarkan perjuangan. Sip, teruskan ya. Keren. Ini ciri khas Cak Basuni. Cak Basuni ini dari Mojosari juga ya. Nah, cuma ini loh, sudah jadi pegawai negeri ini, gak mau ngelukis ini. Ini termasuk orang gila ini. Ini Kang Abdul Fatah. Iya, Mojosari juga. Wawancara ini. Ini wartawan Jawa Pos ini Kang Imron Arlando. Kang Imron pokoknya mah. Sama Mas Alfi. Ini saatnya kita kenalan dengan Mbah Nali. Ini Sunali ini dikenal pelukis abstrak yang brutal. Nah, ini kan karyanya ini gimana kesesuaian tema dengan Hari Pahlawan ini? Kok merah muda gini? Merah putih, merdeka! Wah, siap. Iya. Jadi teringat Pak Setu, karena ini ngomongin Mayang Ronte. Sip, Ren. Ini... Mas Hadirin. Ini selalu tampil dalam video saya. Nggak tahu. Langganan, Pak. Nek, di upload gue mesti muncul jadi cover. Ini... Mas Tobi lagi bikin Gajah Mada. Gajah Mada wajahnya kebanyakan orang Indonesia
menganggap ya kurang lebih seperti ini. Padahal yang aslinya belum tahu. Karena yang mirip ini sebenarnya celengan. Iya, seperti ibu kakaknya nih. Ya. Oke, ini Saung Tanah Lumpur dan ini ownernya. Ini juga sponsor. Nah, ini juga sponsor Trimukti ini. Ya. Ini kanvas masih kosong, masih banyak nanti kalau mau melukis. Ya. Mas Ahmad ini dari UNESA. Ada beneran ke sekjen. Iya. Nah, ini Pak Hartono ini ketua panitia. Ya, ketua panitia On the Spot Painting memperingati Hari Pahlawan 10 November 2016. Sekarang tanggal 7 November 2016 di Pendopo Kabupaten Mojokerto. Ya, ini suasana di itu gerbang Pendopo Kabupaten Mojokerto. Wah, ketemu dulur ini. Dulur lawas ini. Paidi Jolali ini fotografer handal dari Mojokerto ini. Dapat penghargaan dari menteri ini. Keren, keren, keren. Wah, ini Mas Heru Jetis. Halo. Iya, keren Mas Heru Jetis. Oke, oke. Nah, ini Bung Samijan. Ini pelukis juga nih, kawakan ini. Ada dua itu ya orang. Berarti ada orangnya nyelam. Kan aja. Jadi ditakoni mau kan ini Hari Pahlawan, lukisannya temanya kok pemandangan atau cuma bawa bambu runcing, ikat kepala merah putih itu udah biasa katanya. Gimana yang modernnya yang mana? Tanyain begitu. Tapi whatever lah, ini sukses sekali, keren. Iya, ini pintu gerbang sana masih banyak. Iya, sampai trotoar-trotoar, ya, keren sekali. Oh, ini suasana On the Spot Painting sekaligus telang. Tadi pagi sudah ada yang laku terjual juga. Iya. Ini Bapak Guru ini. Oh ya, lepas emak. Sip, keren, sukses. Ini lagi on the spot, lagi asik. Lagi asik. Bapak Yudianto Erik, ya inilah. Ini orangnya. Oke ya. Oke, maka. Ini Cak Yudis Kastari, ini pelukis ulung dari Mojopahit. Ini tarian apa ini mas? Ya, tari Jawa. Tari Jawa apa jun dulu? Tari Jawa kok ake? Ya, genjer terus apa? Huh? Kok genjer? Apa itu? Tayub ta? Ini ronggeng, ronggeng belantik kayak mana Jawa Barat. Tayub nih biasa ya. Asam, asam Jawa. Nah, ini penjual jamu. Mas Inten mas mana? Ya harus manis dong pak. Hah? Harusnya manis. Ya, jadi kan Inten mas mana? Nama pelukisnya. Oh, jenengnya. Namanya. Oh, Cak Mumun ya? Iya. Aku lali, jadi kakek dulur. Oke, Cak Mumun ya ini. Ternyata keren. Enggak tahu ngelompok ya apa, enggak pernah ngumpul-ngumpul. Iya, Pak. Aku enggak ngelukis tuh, aku nyanyi pelukis. Enggak ngelompok, Pak Ema. Enggak, ini aku ngelukis videonya enggak jadi, Bu.
Nah, ini Cak Riamun lagi bikin kuda. Nah, kali ini Pak Imah, mana Pak Imah ini? Wah, ini kan hari pahlawan nih. Ini bagaimana tema atau judul lukisan sampean sesuai hari pahlawan ini? Hari buruk. Ini pahlawan janda ini. Pahlawan janda ini. Yang penting merdeka yo. Oh, merdeka. Melangkah kebebasan. Nah, ini kawan-kawan pelukis waktunya makan siang dulu. Ini Mas Heri Suryana, Kapten Bangpot dan Kapten Naipnya ya, di atas hardboard. Jadi menggunakan cukilan kayu. Karya-karyanya tadi para pahlawan sesuai tema ya, ada Gus Dur, Soekarno, dan para kiai yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. November 2016 disinilah di Pendopo Kabupaten Mojokerto, kantor Bupati Mojokerto Jawa Timur, yang dilaksanakan acara melukis on the spot dan gelar karya bersama Mojokerto Art Community dalam rangka Hari Pahlawan. Ini para pelukis menggelar karya untuk dilelang. Tadi pagi sudah ada yang laku juga. Ini Pak Nining lagi on the spot. Nining yang cantik, lukis yang seksi ini sukanya menggambar natural. Tapi hati-hati, ini perempuan harimau, ini perempuan macan ini. Iya, lukis macan ini manis dan cantik. Jadi kita lihat hasilnya. Ini hasil dari on the spot siang ini, Pak Nining, Agus Nining sih ya? Nama aslinya Agus Nining sih. Mbak Yuda yang ulang kita. Oh iya. Sip, keren. Oke, sukses terus ya. Kan ini jasin 650 cc itu kan akan keluar ya.
Pak, ini harganya berapa? Nah, inilah kawan-kawan pelukis dari Surabaya, Mojokerto, Jombang, Sidoarjo. Edi Kuwas itu kan nama Facebook. Edi apa sih? Edi Santoso. Nah, Sentosa ini. Di koleksilah lukisannya biar Sentosa ya. Nanti membawa aura kesentosaan. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Nah, waktunya pulang. Habis undas sholat, ini waktunya pulang ke rumah masing-masing. Selamat jalan, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Ya. Ayo, ngopi dulu. Oh enak pak, kopinya pak.